Oke, ini adalah cara membongkar apa namanya mainboard ya. Pertama soket ini kita copot, soket ini kita copot juga, soket ini kita copot juga, ya. Ini yang utama. Setelah itu adalah, nah, ini di lepaskan ya. Ini yang penting ini. Cabut kabelnya, kita taruh tempat yang aman karena rawan pecah. Oke, kita celopot ini ya, kita akan langsung, nah, cabut-cabut saja ya. Kalau saya bingung, di foto dulu ya. M213150. Kita pasang skrupnya dulu ya, satu atau dua.
lupa colok kembali kabelnya, sensor bawah, satu daya, stepping. Nanti kita jamin kalau memang sudah oke, jadi kita pasang-pasang dulu saja, kita coba ya. Pastikan terpasang dan betul ya, karena kalau tidak betul, untuk yang ini riskan sekali robek ya, robek satu saja, airnya langsung putih saja. Oke, kita kembalikan lagi power supply-nya ya. Power supply dia punya. Nah, ini yang baru. Kita akan coba ya dengan cara tancepin begini, dia merespon apa tidak ya, seperti ini. Nah, kalau dia merespon pasti oke. Nah, ini nyalakan. Oh, gelap, sorry, ternyata belum pasang lampunya. Oh ya, berputar. Ini karena kondisinya ini. Nih, kita ulang kembali ya. Posisi gulung 10 tadi. Nah, ini sudah merespon. Berarti fix ini adalah mainboardnya yang kena. Tidak bisa diinstal ulang. Kita sudah coba ya di tahap awal tadi udah. Mau diinstal ulang karena itu tidak merespon sama sekali. Mau diganti mainboardnya. Nah, nanti diajukan dulu ke yang punya, misalnya oke, dilanjutkan dengan kebersihan dan lain sebagainya. Kalau tidak oke, ya kalian aja mau diambil kembali, tidak masalah, karena saya orangnya itu suka-suka yang punya saja. Saya bilang apa adanya. Kalau saya mau mengajukan komplain kepada yang penjual, silakan. Oke, kita cek. Nah, dia merespon. Nah, ini kosong. Oke. Nah, kita pasangnya on. Nah, ya. Oke, yang jelas ini adalah yang utama adalah mainboard sama sekoci yang mesti diganti. Dinamo masih oke. Terus kebersihan gitu ya. Ini udah selesai. Saya tinggal ngomong dulu ke yang punya.